namun dijual kabeh naon cenah cek cakaruhun teh gitu cenah pae jual kabeh lesang kuras sebutna gitu setan lesang kuras lesang kuras heeh urang cenah urang biarkeun kabeh teu boga pisan itu tuh gurisi-gurisin jadi kudu ayeuna dibawa ka imah Itu, jadi kajian ting ayah nu meuli ya itu kan anu meulinya. Tapi mantap. Ini adalah pembelajaran dari seorang nenek pemulung yang mengatakan tentang kesang kuras. Menurut ilmu leluhur agar tidak habis-habisan apapun kesusahannya jangan sampai menjual segala berapa sesuatu lima kilo yang kita punya termasuk barang-barang seperti kilo, ini. 10 ribu. Ini berapa kilo? Ini mana enggak dijual. Buat bawa rupa ribu pada pulang. Bawa pulang, Pak. Kenapa enggak dijual di sini? Ini Pak ternyata kenapa mal itu rasanya kurang. Lamun naon? Iya lah pun dijual kabe gitu kan kayak udah oh ulah cina malah cina mulung aku atau mana gitu oh jadi ulah dijual kabe etatet cekaruhun namun dijual kabe namun cina cekaruhun teh gitu cina pai jual kabe lesang kuras sebutnya gitu setan lesang kuras lesang kuras udah cina orang biarkan kabe tuh bawa pisan gitu tuh gurisi-gurisin jadi kudu ayeuna dibawa ka imah. Jadi kajian ting ayah numeli ya itu kan numelinya. Tapi mantap. Tapi yang kau dijual lah sekasih akang dewa itu ya guys arwanya. Sarwa ya. Sarwa wainya. Kalau lomba pak.